Selamat sore. Baik, Kang Asep, ini sopir dari Vanessa Angel sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini pasal-pasal apa saja yang menurut Anda seharusnya dikenakan kepada tersangka ini? Ya, jadi tersangka itu karena perbuatannya atau karena keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga melakukan tindak pidana. Karena kejadiannya lokus tempus deliknya di jalan raya, pasti yang berlaku undang-undang lalu lintas. Fakta kita pernah lihat bahwa ada yang meninggal, setidaknya dua orang yang meninggal. Nah, kecelakaan tunggal artinya apa? Ada kelalaian menyebabkan meninggalnya orang. Itu di Undang-Undang Lalu Lintas pasal 310, betul yang dikatakan tadi, ditetapkan tersangka, baik ayat 2, ayat 4, ancamannya 6 tahun. Ya. Jadi yang bersangkutan karena kelalaiannya menyebabkan meninggal dunia. Okay. Jadi tepat yang dijelaskan itu SPDP-nya sudah nyampe ke kejaksaan. Okay. Apa tadi dengar ini, dari Metro? Kang Asep, ini hal-hal yang harus dibuktikan dalam kasus ini apa saja? Ya sebenarnya sederhana. Jadi kan karena kelalaian pengemudi pasti sopir dong, supir sendiri ya JD tersebut. Nah faktanya ada penumpang, penumpang sampai terlempar, sampai meninggal, sampai ada yang luka. Dan dia diketahui oleh masyarakat sekitarnya. Setidak-tidaknya kan ada pedagang, ada masyarakat sekitar yang mengetahui. Ya. Nah, kemudian juga alat buktinya lebih dari dua. Adanya rekaman, ada yang meninggal, kemudian bisa juga mungkin nanti alat-alat bukti lain yang bisa polisi bisa mungkin apa kamera di jalan tol ya bawa kecepatan itu. Atau juga bisa ketahuan juga daripada pembicaraan handphone yang dipunyai oleh sopir tersebut. Apakah ketika mengendarai dia ada pembicaraan-pembicaraan yang harusnya tidak boleh. Pertama kan tidak boleh kecepatan lebih dari 110 km. Kedua, tidak boleh bertelepon. Nah, jadi ini nampakkan kecelakaan tunggal. Ini jelas kalau menurut saya sangat gampang. Ini kalah kelalaian dari seorang driver. Berarti membuktikan kelalaian dari pihak driver itu seharusnya mudah begitu ya, Kang ya? Sangat mudah karena alat buktinya kan lebih dari dua. Tadi saya bilang unsur dari 310 Undang-Undang Lalu Lintas itu kan kelalaian menyebabkan meninggal yang dan lalu ada juga yang meninggal, ada juga yang kecelakaan. Nah, kalau yang mengemudi ini pasti seorang driver dong. Nah, drivernya tinggal dilihat apakah dia ketika mengendarai tadi kecepatannya lebih ya yang diatur dalam apa jalan tol. Kedua, apakah dia juga mengalukan tindakan-tindak lain, misalkan ketika bertelepon dia apa ketika dia mengendarai dia bertelepon. Ini artinya bahwa Tubagus Joyo ini tidak mungkin lolos nih Kang Asep. Berarti hukuman maksimal 6 tahun penjara sesuai gitu, bisa diberikan begitu? Ya, itu saya kira pasal sudah biasa digunakan. Kalau dulu kan di KUHP 359, sekarang ada Undang-Undang Lalu Lintas. Ini sudah biasa, pasti sudah terbukti karena kelalaiannya hukumannya berat. Ya. Tapi saya kira karena ini kelalaian, nah biasanya tidak 6 tahun lah. Sepengetahuan saya rata-rata nggak 6 tahun gitu kan. Tapi kita tahu nanti apakah jaksa menuntut berapa, hakim memutus berapa, kita lihat perkembangan. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.